Halo, kita ketemu lagi bersama saya Andra Ramadhan. Dan kali ini saya akan bikin tutorial lagu dari Andra and the Backbone. Lagu pertama, single pertama, dan juga merupakan video klip pertama dari Andra and the Backbone, yaitu judulnya Musnah. Ini lagu yang sangat gampang sekali untuk dimainkan karena chord-chordnya sangat sederhana dan tidak banyak chord yang miring-miring. Dan kali ini saya akan bikin tutorial seperti saya memainkannya saat live. Jadi mungkin agak berbeda karena di versi aslinya intro dari lagu Musnah itu saya pakai akustik. Tapi kali ini saya pakai elektrik semua. Jadi seperti saya memainkannya saat live. Tapi semuanya sama aja, basicnya sama. Jadi kalian bisa memainkannya menggunakan akustik kalian atau menggunakan gitar elektrik kalian. Oke, kita mulai. Oke, intro dari lagu Musnah ini sebenarnya nggak ada intro di lagu ini karena di awal lagu itu udah ada vokal ya. Cuman seperti intro karena belum masuk drum, bass, dan lain-lain, cuman akustik gitar. Dan setelah itu masuk ke ref, itu langsung masuk ada drumnya. Itu tadi yang saya mainkan adalah intro yang juga chord dari verse. Nah, chordnya adalah D, lalu A, lalu B minor, lalu E on gis, bassnya di gis tapi chordnya E, bunyinya seperti ini, lalu A lagi, lalu G, terus A lagi, terus diulang lagi, balik ke D. Jadi ini adalah songnya atau verse-nya di semua setelah ref, intro setelah ref, dan seterusnya chord yang dipakai adalah ini. Jadi sangat mudah sekali. Dan memainkannya saya memakai teknik mute atau palm mute. Jadi kalian tempelkan aja di telapak tangan kalian di senar. Ini ya, contohnya. Jadi kalau nggak di mute, suaranya akan. Atau kalau main di sini. Tapi kalau di mute, kalian tempelkan tangan kalian di sini atau telapak tangan kalian di sini, bunyinya akan seperti ini. Gitu. Oke, sekarang kita menuju ke ref lagu Musnah. Untuk ref lagu Musnah, chordnya adalah B minor, lalu Fis minor atau F crash minor, lalu G, lalu D, lalu A on Sis, chordnya A tapi bassnya di Sis, terus balik lagi B minor, crash minor, lalu ke G, lalu ditutup dengan G minor. Lalu lanjut lagi menuju ke verse. Chord
untuk interlude adalah E minor, lalu Fis minor, lalu G, lalu D, lalu A on 6, lalu balik lagi E minor, lalu Fis minor atau F crash minor, lalu G, dan ditutup dengan D minor. Ini solo gitarnya nggak jelimet, sangat mudah banget. Seperti ini ya. Interlude dari lagu Musna, kita mulai di not A ini ya, lalu di slide ke Fis, lalu turun ke E, lalu ke D, lalu Sis, lalu ke D lagi, diulang-ulang. Cuman pas live kadang saya memainkannya apa dengan bending ya. Jadi bebas saja. Kalian mau mainkan slide atau bending, sah-sah aja. Lalu ada sedikit solo di bagian ref terakhir. Itu seperti ini. Itu dua kali, jadi nadanya adalah Fis, bending setengah, ke G, lalu B, di bending full, ke apa, Sis, jadi balik ke B lagi. Lalu ada E, di bending full, ke Fis, balik ke E lagi, lalu ke D. Lalu yang keduanya sama. Cuman nggak balik, apa nggak turun, jadi dia naik ya. Sama, Fis, bending setengah, lalu ke B, bending full lagi, turun lagi ke B, lalu ke A, lalu ke B langsung bending full. Oke, teman-teman, selesai sudah tutorial lagu Musna. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.